sanitarnya. Ini ya, sekali dihajar sama Necrozma, mati. Sekali ultimate Mega Metagross, mati. Tapi emang CP-nya gede banget ya. Ini CP-nya kayak punyanya Adri. Oke cuy, kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabungnya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server Cina ya, server induk. Nah, di video kali ini kita bakal ngelihat Global Indigo. Kalian bisa lihat ya, dipenuhi oleh Mega Mewtwo. Yeah, Mega Mewtwo ya lagi berjaya banget nih, SS paling baru. Ya, kita lihat untuk finalnya dulu ya. Kita coba tengok ada Pokemon apa aja. Necrozem, Necrozem Lugia bintang 12. What the heck? Itu ada Lugia bintang 12. Nah, di sini dia kah? Bentar, Necrozmanya. Oh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Necrozmanya CP-nya 2,3 juta. Di sini lawannya Mega Tyranitar 1,6, Mega Metagross 1,2, Solgaleo 1,5. Ini kayaknya solo ya, solo Necrozma. Dan aku bingungnya dia pakai Lugia bintang 12, cuy. Tuh, kalian lihat ya. Gila gak? Gila. Hah? Itu Tyranitar 1,6 juta kok langsung mati? Apa rampage-nya? Mungkin ya, sekarang rampage-nya harus bawa Pokemon itu kah? Harus bawa Pokemon rock kah biar bisa rampage gitu. Ini nggak rampage loh dia nih. Dia nggak ada death immune-nya nih Mega Tyranitar. Ini bintang 11 Mega Tyranitarnya. Ini ya, sekali dihajar sama Necrozma, mati. Sekali ultimate Mega Metagross, mati. Tapi emang CP-nya gede banget ya. Ini CP-nya kayak punyanya Adrian lah. Ini kayak Adrian lawan aku gitu lah ya. Sekali hit, mati. Necrozma gila banget. Abis adjustment Necrozma gila banget, cok. Oke, di ini ada Mega Diancie sama Zenta. Musuhnya Marshadow sama Mew Origin. Mew Origin bintang 11 sama Marshadow bintang 11 nih. Oke, ini Mega Diancie doang. Oke, enggak menarik. Kita lihat yang lain. Ini Mega Mewtwo Y, posisinya dia kalah. Lawannya sama-sama Mega Mewtwo Y. Lawannya sama-sama Mega Mewtwo Y. Ini PG, dia menang. Lawannya pasti Mega Ray ternyata. Jelas menang PG ya. Primal Kyogre, lawannya Mega Diancie. Jelas menang Mega Diancie. Ini Hoopa kalah lawannya Mega Mewtwo Y ya jelas. Genesect, Mega Diancie, Celebi. Ini ada Calyrex kalah coba. Kita lihat Calyrex deh abis ini. Ini ada Lunala, posisinya dia menang. Lawannya Lunala lawan Primal Kyogre sama Mega Ray. Bisa menang Lunala dong. Tapi emang CP-nya gede banget ya. Lunalanya 1,9 juta, Mega Ray PK-nya cuma 1,5. Oke, ini Calyrex. Kita lihat Calyrex. Oke, Calyrex nggak bisa diserang ya. Dia sembunyi, tapi di ronde 2 udah langsung bisa diserang. What the hell? Calyrex di satu hit doang loh. Calyrex di satu hit doang. Ini Marshadow juga udah nggak bisa revive ya. Jadi dia kena dua kali ultimate ya udah meninggal lah. Oke, mati Marshadow-nya. Nice. Bayangin tuh, cuk. Genesect loh.
Genesect 1,4 juta itu bisa ngekill Calyrex 1,1 terus sama 1,3 ini si Marshadow. Gila nggak tuh? Oke, kita coba lihat yang lainnya lagi. Aku penasaran sama Necrozma tadi, guys. Aku penasaran sama Necrozma tadi, di sini dia lawan siapa ya? Mana Necrozmanya tadi? Ini Necrozma tapi 1,2. Bukan yang tadi, Necrozma yang gila banget tadi. Kok nggak ada ya? Oh ini kayaknya. Oh bukan. Nah ini nih, Necrozma 2,3 juta. Nih lawan Zamazenta sama Mew Origin bintang 11. Kita lihat apakah bisa. Ini udah jelas menangnya sih, tapi gimana menangnya itu aku penasaran. Mas, ini ya Xerneas udah nggak bisa berlindung kalau 50% darahnya ya. Nggak bisa sembunyi lagi Xerneas, mati langsung. Oke, Necrozma nih, satu kali hit, set, mati. Zamazenta, satu kali ultimate, berapa damage-nya? 6 juta, Zamazentanya sama sekali nggak kerasa. Oke, ngurang setengah darahnya. Zamazentanya ultimate, tapi Necrozmanya sembunyi, jadi nggak kerasa. Oh tuh, kalau kalian mau nge-counter si Necrozma ya pakainya Zamazenta ya. Nih Zamazenta masih bisa bertahan tuh. Jadi DPS kalian masih bisa nyerang Necrozma. Sekarang Mew Origin tuh 25% berkurang jadi Pokemon lain. Oke, set 25 lagi. Oke. Ultimate. Gila, itu Necrozma Sultan ya. Ingat ya, itu Necrozma Sultan, cuy. Gigi banget. Gila, 2,3 juta. Necrozma semakin gila ini, cuy. Pak, ini Calyrex ya. Calyrex kita lihat lawannya siapa. Alah. Busuk. Ini Primal Kyogre sama Mew Origin lawannya Mega Tyranitar. Mega Tyranitarnya kalah ya. Ini kita coba deh lihat ya. Ini Primal Kyogre lawan Mega Tyranitar bintang 8. Mega Tyranitar kayaknya rampage-nya dead immune-nya itu bukan hilang ya. Dia harus bawa Pokemon Rock kah? Setauku dia masih tetap bisa masuk rampage kok. Masih tetap bisa masuk. Nah, ini kan masuk rampage kan. Aku nggak tahu tadi kenapa Necrozma itu nggak masuk rampage ya ini kan. Nih, dia bintang 8 doang, Mega Tyranitar-nya bisa masuk rampage. Kenapa tadi pas lawan Necrozma itu nggak bisa? Kenapa gitu? Kenapa? Aneh. Oke, di sini Mega Tyranitar-nya bisa masuk rampage. Kenapa ya? Atau tadi dia pakai health item tertentu kah yang bisa nge-skip pasif gitu? Atau mungkin pakai health item-nya si Zacian kah? Health item-nya Zacian kayaknya anti-revive ya, anti-death immune kayaknya. Tapi aku nggak ngerti juga sih. Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Tuh, masih bisa loh Mega Tyranitar itu. Tapi kenapa tadi nggak bisa? Oke, ini kita lihat Mega Tyranitar lawan Mega Diancie. Barusan kan Mega Tyranitar lawan Primal Kyogre ya. Ini Mega Tyranitar lawan si Mega Diancie. Set, oke, nice. Oke, langsung pecah wall-nya. Set, ultimate Mega Tyranitar, set. Mega Diancie-nya udah langsung sekarat. Oke, tinggal dikit lagi darahnya, tapi dia ngasih wall lagi. Mega Tyranitar masuk mode Rampage, dia udah mode DPS ya ini. Ketika dia jadi Shadow, jadi item gitu, dia udah masuk mode DPS itu. Wah, gila, wall-wall terus ini. Mega Diancie-nya nge-wall terus. Oke, nice, pecah lagi Mega Diancie-nya. Darahnya full lagi, cowok Mega Diancie. Mega Tyranitar emang kalian harus pakai leftover apple sih. Mega Tyranitar ya, kalian harus pakein leftover apple. Mati cowok Mega Tyranitarnya. Ini setelah adjustment ya, tetap yang menang Pokemon SS. Oke, itu Mega Tyranitar udah lawan apa tadi? Jadi apa aja tadi ya? PK, terus lawan Necrozma, lawan si Mega Diancie. Oke, jadi gimana menurut kalian ya setelah adjustment? Wah, adjustment kapan ya di server global supaya biar jelas gitu. Ini pun kayaknya adjustment di server Cina masih belum fix juga ya. Masih banyak bugnya.
Ya mungkin butuh 1 bulan, kan ini masa percobaannya kalau nggak salah 1 bulan. Oke gitu ya cok ya, aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video klik like share, kalau kalian suka dengan gaming seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching, see you next video. Salam Abbas Gaming, bye. Kita nangkep. Nice, gold.